sejak kami lahir sudah ada memang ini sumur tujuh. Jadi orang tua dulu kita, bahwa dia bilang ini sumur jodoh. Karena setiap pengunjung, kalau jatuh di sekitar sumur tujuh, yang penting tidak disengaja, kalau kembali di kampung, tidak lama terbuka jodohnya. Jadi sepengetahuan kami ini, mungkin sudah ratusan tahun barangkali sumur ini, yang ada khususnya di desa Bupitu ini.